Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Udada Regi. Kali ini saya coba akan membahas dan mereview disc brake atau cakram depan buat KLX Supermoto. Kemarin karena yang udah lama udah aus dan saya coba beli online. Nah, dan ini mereknya merek Wilwood. Kemarin kisaran harga 260 dan bisa dicek di daerah masing-masing kalau sama ongkir kenanya berapa ya. Nah, ini di sini untuk kelengkapannya udah sama bracketnya ya, dan untuk pemasangannya langsung aja kita tonton video berikutnya dan jangan di skip-skip supaya benar-benar detail ya. Nanti ada tips-tipsnya, makanya kita langsung aja lihat cara pemasangannya. Nah, setelah saya coba buka semuanya, di sini ada kendala yaitu bautnya udah aus ya, bukan di ulirnya tapi di pemata ini yang segi 6 ini untuk kunci L ya. Makanya saya coba akali seperti ini.
Mungkin seperti itu ya langkah-langkahnya. Dan di sini saya juga lihat untuk kampas kampas rem ya. Jadi ini bekas yang lama, ada tonjolan ke dalam. Sebenarnya ini masih tebal, cuma nanti efeknya ke yang baru bisa buat bekas yang jelek. Jadi saya inisiatif, saya amplas, saya gerinda biar halus. Dan saya coba udah pasang rodanya. Dan di sini juga ada kendala nantinya ini. Pin bracketnya ini tadi dipasang tuh nggak ngepas. Mentok di area sebentar, area yang saya kasih tanda ini, dia mentok di distakramnya, jadi nggak muat dipasang. Oke, alhamdulillah udah kelar semuanya ya. Jadi seperti inilah penampakannya, lebih kekar untuk kaki-kakinya buat supermoto Anda tentunya. Dan selalu nantikan video saya berikutnya tentunya seputar supermoto. Untuk itu jangan lupa like and subscribe channel Uta Dareki. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.